Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur semua di channel saya. Dalam kasus COVID-19, pemerintah pusat telah memperlakukan new normal. Namun lain di kota kecil, di kota Periama, di kota Pejuang, yaitu di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo telah memperlakukan new habit alias kebiasaan baru, yaitu tetap patuh protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu pakai masker. Kali ini Purworejo kembali mengadakan operasi masker. Operasi masker ini diadakan di dua titik, yaitu di sisi barat alun-alun besar Purworejo dan di sisi timur besar alun-alun Purworejo, tepatnya di depan SD Maria. Dalam operasi ini, bagi pelanggar yang tidak memakai masker akan dikasih masker secara cuma-cuma, secara gratis, diberi pengarahan, dan tentunya dikasih sanksi. Ada tiga sanksi pilihan, yaitu membaca teks Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya push up 30 kali. Pasti telur semua penasaran seperti apa operasi masker di Purworejo. Oh ya, jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan bantuannya untuk like, komen, and subscribe. Mari dulur semua. Oh, my God.
Mas yang belum pakai masker yang berkendara gimana tadi? Punggung tangan, punggungnya belum. Lampu merahnya diperhatikan lalu lintasnya mas untuk berhenti sejenak. Kuku, yang gantian yang satu. Kukunya, kukunya gini mbak. Terus yang satu juga. Belakang yang belum pakai masker juga kedepan. Ya, perhatikan lampu merah mas ada penyeberang jalan. Lampu merah mohon dibantu untuk bagi pengguna jalan berlampu merah. Merah juga jalan lampu merah peraturan. Terima kasih sekian bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo. Jadi sebelumnya dari sosialisasi sudah kami lakukan di berbagai tempat secara terus-menerus, baik di pasar-pasar, pertokoan maupun di tempat fasilitas umum. Dan dari tanggal 3 dulu Mei kami sudah melakukan penindakan di alun-alun sini. Dan melihat masyarakat Purworejo yang berkunjung ke alun-alun setelah adanya peraturan yang baru yaitu New Habit, namun masyarakat belum patuh dan belum belum patuh dan belum memahami sadar terhadap kesadaran. Ya, untuk selama ibu menangani bersama teman-teman gugus tugas itu di alun-alun khususnya ya, di alun-alun itu sudah berapa banyak pelanggaran? Pelanggaran waktu itu kami lakukan penindakan tanggal 3 itu 2 jam kita dapat 2 jam itu 150-an. Jadi itu hanya untuk pengendara kendaraan motor yang kami inginkan. Kalau untuk malam hari ini ibu dari berapa sampai saat ini? Dari malam hari ini tadi jam 8 sampai sekarang yang
untuk kebersihan kolam perenang. Halo, yang belakang sudah perhatikan ya. Protokol kesehatan, kalau keluar rumah, satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan, di fasilitas sudah ada tempat cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Kemudian, setelah kebersihan, masuk rumah, juga harus mematuhi protokol kesehatan. Protokolnya apa? Cuci tangan. Kemudian, masuk ke tempat kamar mandi. Mandi, bajunya direndam pakai deterjen. Komunitas ambulan komunitasnya.
patuh protokol kesehatan. Karena apa? Di Purworejo masih ada penambahan penularan, ya, penambahan penular COVID, sehingga Assalamualaikum.